Kita habis pikir loh guys. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Lucy Asuria. Zrai Spiti, Previer Skia, Memnya Zaput Lucy Asuria, ya is Indonesia. Thanks. Spasiba Ruskia. Okay guys, so today I wanna react still again. Kali ini aku masih mereaction video dari negara Rusia. Kali ini yang bakal aku reaction adalah video Fantastic Russian Mikoyan Miji 29 Formation Pair. Mikoyan Miji 29 ini adalah pesawat tempur guys ya, yang dibuat oleh Biro Desain Mikoyan Gurupich Rusia guys. Nah, ini tuh dirancang untuk mengganti pesawat Mi-21, Mi-23, Sukhoi-15, dan Sukhoi-17, guys. Lebih cepat dari peluru ya, guys. Tembakan peluru, oke. Nah, tahu nggak sih, guys? Kemampuan Mi-29 ini sudah sama ya dengan pesawat tempur milik Amerika Serikat, F-18 Hornet. Nah, kalian penasaran kan? Kita langsung aja yuk lihat aksi dari pesawat Mi-29 ini. Let's get started. Oh, wow. Gila cuy ya. Keren banget, parah. Dan ini tuh diproduksi oleh negara Rusia, tapi udah ada yang punya juga Ukraina, India, sama Aljazair guys, yang punya pesawat Mi-29 ini. Wih, keren cuy ya. Wow. Bagaimana ya aksi aerobatik, bagaimana dia melakukan manuver ya. Oke guys. Wow. Oke. Ya ampun guys. Parah cuy. Cepet banget. Gila. Ini benar-benar ya keren banget kecepatannya guys, benar-benar luar biasa. Karena mereka apa, karena Mi-29 ini memiliki mesin kembar, mungkin itu juga yang berpengaruh gitu kan guys. Oke. Karena Mi-29 ini memiliki mesin kembar. Oke guys. Benar-benar aksi manuver yang keren abis guys ya. Gila aerobatiknya guys. Guys. Gila, benar-benar kayak melayang gitu, tau gak sih guys? Kayak di guys, dan itu benar-benar ya berdirinya itu lurus banget guys, dan itu gila cuy, keren banget, parah. Ini gue salut banget sama pilotnya cuy. Crazy pilot ya. Okay. Tuh. Okay guys, ini bukan remote control guys ya. Dan ya ampun guys, parah cuy. Parah banget. Dan aksinya benar-benar keren banget, aerobatiknya cihwe banget. Oke, kayak ibarat kata ditiup angin gitu gak sih? Ya ampun, itu gimana ceritanya coba? Oke.
Oke, guys. Kayak layang-layang, tau gak jatuhnya. Oke, ini. Oke. Aku habis pikir loh, guys. Benar-benar kayak layang-layangan gitu. Gila, ini formation pair yang luar biasa, incredible, so amazing. Dan ini bukan remote control, guys ya. Jadi kalian bisa lihat ya sebelumnya. Jadi ada yang bagaimana aksi dari pilot mengendarai dari MiG-29 ya, sama pilot Gregory Alexakos, guys. Jadi kalian bisa lihat di video reaction aku sebelumnya, guys. Memang ini tuh keren banget, guys. Apa jet tempurnya? Guys. Ya ampun, guys. Kayak jatuhnya bebek terbang gitu ya, gak sih? Wow. Slow banget, guys ya. Hampir nabrak, guys ya. Ini antara apakah ini tuh remote control, guys ya? Aku kurang in juga, guys ya. Kayaknya halus banget penerbangannya. Lihat, guys, lagi-lagi aku lupa menggunakan mikrofon. Semoga kedengar, guys ya. Benar-benar aksi manuver yang luar biasa, guys. Layang-layang kayak gitu, kayak layangan beneran, guys. Oke, ini benar-benar real, guys ya. Aku tuh ya, ada asapnya itu. Ini bukan remote, guys ya. Gila. Cuy, keren banget. Itu bisa tegak, gila, guys. Entah gimana caranya ya. Terus dia ke bawah ya, guys, pelan-pelan ya, tapi nggak sampai nyentuh apa daratan, dan benar-benar udah apa ya, latihannya udah maksimal banget. Dia mendarat dengan begitu mulusnya, guys ya. Oke, guys. Tapi kecil banget, guys ya. Ini sepertinya sih mungkin nggak diawaki sama pilot, guys ya. Kemungkinan emang benar sih yang pesawat tanpa awak itu, guys. Oke.
Oke, guys. Oh yes, ini fix benar-benar, guys. Ini yang pesawat tanpa awak, guys. Nice banget, keren. Keren banget, cuy. Parah. Oke, ternyata guys ya, karena yang sempat aku reaction itu adalah yang ada pilotnya guys ya. Nah kalau yang ini jenisnya, ternyata ada jenis yang tanpa awak juga, MiG-29. Oke, mana luar biasa tuh ya, formation fair duo is incredible. Halus mulus, pelan-pelan banget, atau memang kecepatannya wow banget ya guys. Kategori super sonic juga, karena mungkin karena dia ini juga memiliki mesin kembar ya, sehingga membuat ia tuh kecepatannya luar biasa guys, bisa melebihi dari senapan gitu loh guys. So gimana menurut kalian guys? Dan aku mengiranya itu tadi dibawa, sumpah guys ya, aku nggak tahu ternyata itu tuh adalah yang tanpa awaknya guys. Dan yang aku reaction sebelumnya itu ada MiG-29 yang ada awaknya, ada pilotnya gitu. Dan so gimana kalau ngelihat, kalau melihat aerobatic manuvernya itu udah keren banget cuy ya, dan nggak bisa, udah dibikinnya speechless ya guys, dan benar-benar incredible, amazed banget. So kalau kalian juga suka sama kayak aku, like and share guys ya. Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi guys, bye.